Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan namaku ada Tiara. Aku kelas 9G. Cita-citaku adalah menjadi seorang psikolog. Aku sadar banget apa yang aku lakukan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupanku di masa mendatang. Untuk itu, semangat belajar dan jangan lupa berdoa ya guys, biar cita-citaku tercapai. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan namaku Abdul Hafid, aku kelas 8, cita-citaku adalah polisi. Aku sadar banget apa yang aku lakukan hari ini, aku sangat mempengaruhi kehidupanku di masa mendatang. Aku ingin semangat belajar dan jangan lupa berdoa ya guys, biar cita-citaku tercapai. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Dani Martika, aku kelas 8G. Cita-citaku adalah menjadi seorang dokter. Aku sadar banget apa yang aku lakukan hari ini sangat mempengaruhi kehidupan di masa mendatang. Untuk itu, semangat belajar dan jangan lupa berdoa ya guys, biar cita-citamu tercapai. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan namaku Anissa Salbina, aku kelas 9G. Cita-citaku adalah dokter. Aku sadar banget apa yang aku lakukan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupanku di masa mendatang. Untuk itu, semangat belajar dan jangan lupa berdoa ya guys, biar cita-citamu tercapai. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Arif Gunawan, aku kelas 9G. Cita-citaku adalah menjadi guru. Aku sadar banget apa yang aku lakukan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupanku di masa depan. Untuk itu, semangat belajar ya, jangan lupa berdoa ya guys, biar cita-citamu tercapai. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan namaku Faris Abdia, aku kelas 8G. Cita-citaku adalah jadi presiden. Aku sadar banget apa yang aku lakukan hari ini akan semangat mempengaruhi kehidupanku di masa mendatang. Untuk itu, semangat belajar dan jangan lupa berdoa ya guys, biar cita-citamu tercapai. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan namaku Muhammad Rafinata Pratama, aku kelas 8. Cita-citaku adalah dokter. Aku sadar banget apa yang aku lakukan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupanku di masa yang datang. Untuk itu, semangat belajar dan jangan lupa berdoa ya guys, dengan cita-cita itu tercapai. Thank you.